Kemenangan timnas Indonesia U22 atas Thailand di final Piala AFF U22 2019 yang berlangsung di Stadion Nasional Kamboja tak lepas dari peran gelandang penyerang timnas Indonesia Sani Rizky Fauzi yang membuka keran gol Garuda Muda pada saat tertinggal dari Thailand. Sani Rizky Fauzi merupakan anggota Satbrimob Polda Metro Jaya berpangkat Bribda yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional dengan membawa timnas Indonesia U22 dalam memenangkan Piala AFF U22 2019 dengan skor akhir 2-1. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono menyampaikan apresiasi tinggi dari pimpinan Polri terhadap Bribda Sani yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di Piala AFF U22. Konversi pers berkaitan dengan keberhasilan salah satu pemain timnas U22 yang kebetulan adalah anggota Brimob, ya, anggota Brimob Polda Metro Jaya itu. Jadi yang pertama bahwa dari pimpinan Polri, ya, terutama Bapak Kapolda Metro Jaya, di Bapak Kapolri dan Kapolda Metro Jaya menyampaikan apresiasi yang tinggi, ya. Apresiasi terhadap Bribda Sani Rizky ini berkaitan dengan mengharumkan nama, ya, nama negara Indonesia di kancah internasional di pertandingan sepak bola AFC U22 yang kemarin dilaksanakan di Kamboja. Akan diberikan kenaikan pangkat luar biasa. Ya. Sementara itu, Bribda Sani menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah mendukung timnas U22 sehingga dapat menampilkan permainan yang terbaik. Walaupun saya sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, Bapak Dankor Brimob dan seluruh anggota Satbrimob Polda Metro khususnya dan rekan-rekan anggota kepolisian di negara Republik Indonesia. Dan tidak lupa saya juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan dan mensupport kami di event AFF 2019 di Kamboja. Saya sangat bersyukur, bangga bisa menampilkan yang terbaik dan alhamdulillah Allah mengasih hasil yang sangat bagus. Atas prestasi yang ditorehkannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia akan memberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat luar biasa kepada Bribda Sani Rizky Fauzi. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.